Beberapa hari terakhir ini, kota Ambon dan sekitarnya dilanda cuaca buruk, yakni hujan dengan intensitas sedang disertai angin kencang. Kondisi itu berdampak pada tingginya gelombang di perairan Maluku. Cuaca buruk ini mengakibatkan sebagian besar nelayan memilih untuk tidak melaut. Hal ini membuat harga ikan naik di pasaran. Di pasar Mardika Ambon misalnya, harga ikan tongkol dijual 4 ekor ukuran sedang dengan harga Rp50.000 pertumpuk. Ikan kembung dijual empat ekor ukuran sedang dengan harga Rp50.000. Sementara ikan cakalang dijual empat ekor ukuran kecil dengan harga Rp20.000. Meski harga ikan naik, namun pedagang mengaku ikan tetap terjual habis di pasaran. Novita Bonara, Samsudin Sanduan, melaporkan.